Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhatullah wa talibat al -Qurama. Alhamdulillah Fi hadihi muqabalatin al-rabi'a asyara Insya'Allah sana bahas darsana Angkawa'id Wahia isim tabdil Para siswa-siswi yang ibu bangkakan Alhamdulillah pada pertemuan ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-14 dan pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang kawaid yang berjudul isim tabdil. Sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya kalian tahu tujuan pembelajaran dari materi ini adalah pertama, menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi isim tafdil. Kedua mengganti fiil madi menjadi isim tafdil dalam kalimat. Kita masuk al kawaid, perhatikan kawaid struktur kata atau tata bahasanya. Lahis amtilatilatiah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Pertama ashirur arabiu Arwa'u min anwa isiril si akhra. Jadi syair Arab, puisi Arab itu adalah uh, syair yang sangat berkesan dibanding dengan syair yang lain, puisi yang lain. Ya, jadi yang dimaksud uh, di sini perhatikan yang ada tertulis berwarna merah inilah yang dinamakan isim tabdil. Isim tabdil berarti uh, menunjukkan tingkatan, kuasan, tingkatan, timbangan, tingkatan paling atau lebih. Nomor dua, si'rul si madhi. Asharu min si'r si rasa. Jadi syair pujian, puisi pujian itu lebih asharu min. Asharu lebih terkenal, lebih tersohor mim resa rasa dibanding dengan syair ratapan atau duka. Nomor tiga, uslubu syiri ajmalu min ghairi syiri. Gaya bah gaya syair atau ciri khas syair atau puisi ajmalu lebih indah min ghairi syiri dibanding dengan syair atau puisi yang lainnya. Nomor empat, Syairul Madhi, syair tentang pujian atau puisi tentang pujian. Abdalu Syairin adalah syair yang paling utama fil alam di dunia. Nomor lima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik atau paling baik khalqan ciptaannya wa dan ahlaknya nomor enam qasidatul burdah aksaril qasaid jadi qasidah burdah sajak burdah adalah qasidah atau sajak yang paling banyak intisyara fil mujtama' Tersebar di masyarakat. Mertuju al-Busiri'u wal-Ash'aru. Al-Busiri'u, al-Busuri, al busiru Dia adalah Ash'aru fi ta'lif. Adalah yang paling terkenal. Fi ta'lif kosa'idil madhi. Dalam mengarang. Kasaid sajak-sajak sa madhi, sajak-sajak sa pujian li Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isim tabdil, apa pengertian isim tabdil? Ya, isim tabdil takrifnya adalah isim mustaq. Isim yang dibentuk minal fi'lil minal fi'li dari fi'il atau kata kerja liadulla ya, ala asyai'aini menunjukkan dua bentuk istirahkan fi sifatin dalam dua bentuk yang eh, fi sifatin wahid dalam satu sifat wazada ahaduhuma dan kedua salah satu dari keduanya ditambahkan pada ada akhar yang lain fitil sifat, dalam sifat itu Wazannya, timbangannya pertama af'al lil muzakkar untuk bagi yang jenisnya laki-laki. Contoh asy'irul arabiyu, syair Arab, puisi Arab, abdalus syiri adalah syair yang paling utama. sedangkan yang kedua fu'la lil muannas. Jadi fu'la, timbangan fu'la itu untuk jenis perempuan. Contoh, kosidatul burdah, sajak burdah, fudlah. Fudlah artinya paling utama, kosait. Jadi sajak yang paling utama, fudlah. Jadi ini menunjukkan timbangan jenis perempuan. Ketentuannya, surut yustarutul istiqob, jadi eh, ke syarat untuk membentuk isim tabdil itu dari minal fi'li. Nah, dari fi'il sulasi. Mu'arriban. Ma'riban. Berubah mutasarrifan. Ma'luman. Taman sempurna. Masbutan. Wa qabila li tabdil. Qabilan li tabdil. Wa la yadullu ala laun hamra. Ya, tidak menunjukkan warna hamra, merah, au aw ai, awira, au aw hilia, kahila. Uh, jadi perhatikan, jadi uh, untuk isim tabdil, takrifnya wasnunnya surut. Ahwaluhu, kadangnya muprat mutakar, dia adalah muprat mutakar. Pertama, mutasilubi dia dihubungkan dengan min, abdalumin. Nomor dua, idopatu ilan nakira ditambah dengan isim nakira. Abdalu si'ri, ini si'ri tidak beralif lah. Boleh dipahami dibaca baca di uh, sampai dipah dipahami sampai uh, betul paham. Uh, Al-mutabiqah Ya, tingkatannya berhubungan dengan al-iktiran bi alif ya jadi ditambahkan yang alif lam muhammadun ahsanu khulqan wa khulukan fatimatul fudla ya, ini kalau ini menunjukkan dakar ini muannas ya abdalani kenapa karena dua ini muhammad wa'ali ali abdalani khulukan mahmudun abdaluna Maaf peduluna karena Mahmudun banyak orang terpuji. Fatima Al fudliyah tu, Fatima banyak Fatimah ya, yang paling uh, apa namanya Fudlia paling utama. Uh, kemudian bagian pertama Muprat Mudakkar yang mana Muprat Mudakkar Ahsanun Nas. Jadi Muprat Mudakkar mufrad bentuknya uh, mudakkar. Mutabika li muqabilaha. lam uh, di sini Muhammad abdalu anbiya. Abdalu anbiya. Muhammad itu nabi yang paling utama. Uh, yang kedua uh, ketiga wajihat wajahan mufrad mudakkar. Aumutobika lam lama qablah lima qablah contohnya Ibrahim wa Muhammad abdala anbiya al anbiya ahsanu nas imanan Fatimah fudla nisa Hadija wa Fatima Fadliya nisa zaujatun nabi fadliyatun nisa nah, itulah contoh-contoh daripada isim Tafdil, jadi yang kita ketahui bahwa isim tafdil itu is isim yang menunjukkan uh, tingkatan atau paling lebih besar, lebih kecil, lebih cantik. Nah, itu adalah isim tafdil. Nah, supaya lebih paham, dipahami, uh, kalian kerja latihan ini. How will fit, lah, ila ismin tafdil, rubella.